Sepucuk surat cinta untuk para siswa. Anak-anakku yang tercinta, bagaimana kabarnya? Lama juga ya tak bertegur sapa. Semoga kalian senantiasa sehat sentosa. Anak-anakku yang baik hatinya, saat ini Allah Ta'ala sedang menguji kita dengan virus yang bernama Corona, sehingga kita terpisah sementara sampai batas waktu yang tak bisa dikira. Anak-anakku yang soleh akhlaknya, walau jarak memisahkan raga, tapi komunikasi harus tetap dijaga. Di sekolah kalian diajarkan ilmu agama, dididik untuk taat patuh kepada orang tua. Maka saat di rumah bersama mereka, tunjukkanlah akhlak mulia. Pada dasarnya, sekolah dan rumah adalah tempat yang sama, sama-sama mendidik kalian menjadi manusia berguna, menorehkan kebanggaan keluarga, memberi manfaat bagi sesama, menebarkan cahaya bagi seluruh alam semesta. Jika kalian di rumah merasa jenuh bersama orang tua, coba renungi kata-kata saya. Pandangi wajah mereka berdua di saat mereka sedang lelap dalam tidurnya. Beban berat penuh rahasia yang tidak ingin diketahui oleh anak-anaknya. Mereka khawatir dengan kesehatan anaknya, sehingga mereka lupa akan kesehatan diri mereka. Di benak mereka yang terpenting adalah anak-anaknya, ya kalian semua. Mungkin ada di antara orang tua berjuang di luar sana, tidak menghiraukan resiko yang ditanggungnya. Demi siapa? Demi kalian sebagai anaknya. Maka inilah saatnya, saat di mana kalian bisa berbakti kepada mereka, saat di mana kalian bisa mengisi waktu bersama keluarga. Perhatikan dengan baik saat orang tua berbicara. Tatap lembut matanya, taati nasihatnya, penuhi perintahnya. Ridha Allah menanti kalian semua. Untuk kalian anak-anak hebat berakhlak terpuji, teruslah bersemangat belajar tiada henti. Sholat 5 waktu jangan terlewati. Baca Al-Quran setiap hari. Mari bersama menggapai ridho ilahi.